Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 43. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah melukai dan aku akan menyembuhkan. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, jika aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, aku akan membalas dendam kepada lawanku dan mengganjar mereka yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah dan pedangku akan memakan daging, darah orang yang tertikam dan yang tertawan, kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah dan umatnya. Sahabat Alkitab, bagian penutup dari nyanyian Musa ini berisikan penegasan kesaksian iman mengenai peran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, meskipun mereka telah dan akan melakukan banyak kesalahan, namun tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tangan Tuhan berkarya dengan menghasilkan transformasi pada hidup umatnya. Tangan yang menghancurkan segala kerusakan akibat perilaku manusia. Tangan itu pula yang membangun ulang dengan pembaruan yang utuh. Tangan itu tidak hanya menghadirkan pembalasan, melainkan juga pembebasan. Tangan itu tidak hanya teracung untuk melawan segala kejahatan, melainkan juga merangkul setiap korban kehancuran. Tangan itu dapat mematikan dan juga menghidupkan. Sahabat Alkitab, marilah kita memaknai syair kesaksian iman dari Musa ini dengan sebuah kerinduan diri untuk meresapi setiap karya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Pasalnya, sangat mudah bagi manusia untuk merasa ditinggalkan oleh Tuhan ketika kita merasa kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita bangun. Sangat mudah bagi manusia untuk merasa Tuhan tidak hadir hanya karena merasa permintaan yang dihaturkan tak kunjung tiba. Sangat mudah bagi manusia untuk meninggalkan Tuhan ketika tidak puas atas setiap jawaban dari segala pertanyaan yang telah dihaturkan. Sangat mudah bagi manusia untuk mengkhianati Tuhan karena cara Tuhan seringkali bertindak melampaui kemampuannya berpikir, pertimbangannya yang sementara, dan cara pandangnya yang terbatas waktu. Pada hari ini, kita pun disapa oleh sebuah kesaksian iman yang mengingatkan kita tentang proses beriman yang perlu menerima cara Tuhan bertindak. Ada kalanya memang proses hidup dengan segala kenyataan yang ada itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita bayangkan dan harapkan. Namun, itu bukan berarti dapat disimpulkan sebagai hukuman, apalagi indikator bahwa Tuhan mulai meninggalkan kita. Ingatlah bahwa tangan Tuhan yang transformatif itu berkarya dengan cara yang utuh dan menyeluruh. Tangan itu tidak akan pernah melepaskan kita di tengah segala pasang surut proses kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Ampunilah kami jika kami pernah merasa ditinggalkan
atau tidak dihiraukan oleh-Mu. Bantu kami untuk memahami bahwa tangan-Mu senantiasa hadir dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk menerima setiap cara-Mu bertindak dengan hati yang tulus dan penuh kepercayaan. Terima kasih karena Engkau selalu membimbing kami sepanjang hidup kami. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu sungguh ada, dan Engkau tak akan pernah meninggalkan kami di dalam segala situasi kehidupan kami. Amin.